Ya, namanya ini Mia. Mia. Kuncinya ngilang. Wey. Keren semuanya. Tapi hero favoritmu apa sih, Jill? Kadia, favorit apa? Kadita. Kamu yang ngajakin main Mobile Legends jangan-jangan ini, Ata. Aku tuh kalau jadi sebelum Kak Aura sama Ata nikah gitu. Jadi tiap hari tuh kita kalau main ke rumah main Mobile Legends berempat. Sama Torik juga. Jadi tuh setiap hari main. Kadang sampai teriak-teriakan main bareng. Aurel sama Ata juga unik ya pacarannya ya. Main Mobile Legends, mabar. Iya. Sampai jam 2 pagi kita mabar bareng. Kalau lagi main nih sama Ata, sama Aurel dan lain-lain tuh siapa yang paling biasanya? Bang Ata. Dia kalau main bisa sampai teriak-teriak tuh. Teriak-teriaknya kayak gimana sih? Sampai basement, sampai depan rumahnya kedengeran. Wow! Sesemangat itu ya. Dia semangat banget kalau main game, iya. Yeah. Ya, yeah, terus terprovokasi enggak kalau misalnya sudah ada yang kayak gitu? Pernah berantem enggak sih gara-gara mabar? Enggak sih. Enggak ya. Kita enggak baperan sama fun-fun doang ya. Fun-fun aja. Oh, kalau okay. Kalah ya udah main lagi. Terus bisa main sehari gitu ya, kalian bisa main bareng sampai berapa kali? 5 game, 6 game, kadang pernah sampai 15 game bareng. Buset! 15 game itu berapa jam ya? Kira-kira ya? Iya, satu game. Satu game 20 menit, 15 menit. Berarti lu memang sesuka itu juga sama game ya? Maksudnya kayak bukan cuma selingan doang, kayak memang dia suka banget juga gitu. Ya makanya kalau ada tim yang mau record saya, boleh. Azriel, buka langsung. Iya. Jadi selain nih hobinya, Ziel nih, sepanjang conversation kita ini berarti motor antik ya. Motor antik, abis itu game. Terus apa lagi? Bisnis. Kamera. Oh wait, suka fotografi ya berarti ya? Suka fotografi. Oh. Wow. Lu biasanya foto di mana? Maksudnya? Ngefoto apa? Ngefoto apa? Modelnya? Makanan bunda. Atau tempat? Oh, adek-adek kaloli. Ya. Itu aja modelnya. Itu model yang pasti viral tanpa harus dibayar. Lu kamera sampai berapa harganya? Kalau misalnya lu suka kamera. Kalau untuk yang aku pakai sekarang itu namanya Leica M6. Leica, brandnya sudah langsung ya, menggelitik. Gua aja langsung. Aduh, oke okay, Leica. Leica M6 itu kalau itu kamera antik juga. Ya. Bodinya doang. Bodinya itu sekarang kalau nggak salah mau ke 60 deh. Lensanya itu round, lensa ya. Round 50. Iya. Itu satu lensa. Lo punya berapa lensa? Kalau lensa kita punya hampir 15. 15. Buat yang body ini. Iya. Katakanlah kira-kira 50 aja ya. Kali 15 itu sudah. Ya sekian lah ya. Ya berapa ratus ya. Sama bodinya dan lain sebagainya itu 1M ada gak sih? Buat cuma fotografi dong. Lebih. 1M buat karena fotografi. Kan memang itu satu brand aja. Yeah, kita punya 5 brand kamera. Oh my god. Lo main TikTok juga gak sih? Gak jago joget. Gak jago, yang paling lo jago joget apa? Ada lagunya Denny Caknan. Letre, nah, letre. Nah, 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 letre nah, nah. Namanya. Karena Gia tadi bilang bahwa ranknya udah mythic. Mythic di udah. Di Mobile Legend, berarti kita akan tantang dia untuk menebak, apa tadi, Clara? Nama hero dan juga ultimate-nya. Yeah. Bentar, role-mu apa, Gia, kalau main? Mage. Mage. Oh, di tengah dia. Oh, gue mager. Nambah R doang. Beda ya, beda. Tapi apalah ya. Oke, okay, gambar yang pertama. Ini siapa dia? Natalia. Wow. Bener, Natalia itu suka nge-ghosting, soalnya suka menghilang. Datang-datang nyakitin, udah kayak mantan. Ini Gatot Kaca. Gatot Kaca. Otot, kawat, tulang, besi. Ultimate-nya apa? Lompat. Emang iya ultimate-nya lompat ya? Iya, bung gitu. Oh, oke. Okay. Langsung duar. Lompatnya juga spekta ya, bukan lompat biasa. Oh, jelas. Okay. Hero berikutnya bener. Adalah? Hayabusa. Kayak Atta Halilintar ya. Bener, ya, ada bandananya ya. Iya bener. Rambutnya okay, juga. Ultimate-nya? Ngehit tapi ngilang. Ini mah X-Board. Iya, X-Board suka meledak-ledak dia. Ultinya tuh dia muter-muter. Itu, Last Insanity namanya. Oh, oke.
ini hero cewek-cewek, kamu pasti bisa. Wow. Ini Angela. Yeah. Ini bisa merasuki kolbu. Lolita. Yeah. Ultinya itu dia kayak malu gitu. Oke. Okay. Bislow ngestun. Dominant blast. Duar. Ya, namanya ini Mia. Mia. Ultinya ngilang. Wey. Kirain semuanya. Tapi hero favoritmu apa sih, Jill? Kadia, favorit apa? Kadita. Kadita. Iya. Kadita. Karena dia sekali ulti langsung ngilang nyawanya. Mending kita minta dia buktiin aja yuk. Kita akan mabar. Coba langsung mabar bersama dengan Jill. Ada yang dari Myanmar, guys. Musuh kita. Iya loh. Myanmar, 7. Ada yang bucin. Ada calon Agus jenazah, ben. Ya Allah. Matan. Ada loh namanya calon jenazah. Ini gue yang mana sih? Gue yang jelek ya, yang di belakang ya? Itu. Eh, gue yang depan ya? Ini, Kak ini kan? Iya. Ini. Bukan, yang ini. Ya, gue belum apa-apa, mati aja sih. Jangan dimajuin terus, Kak. Jadi gue harus ngapain nih? Mencet-mencet apa ini? C-C-C-C ini? Maju, mundur. A-V-A-V-C-C ini apa? Waduh. Menikmati. Meninggoy. Meninggoy. Gimana sih katanya? Kalian sudah pada ahli. Ah. Gak tahu. Karena ini bro. Kalau kita main klasik atau orang baru kelihatan. Lu kalau lagi main game gini, Jill. Maju. Berjam-jam gitu suka dimarahin gak sih sama bunda sama pipi? Wah iyalah. Ngapain main game ini mulu? Oh iya, terus-terus? Aduh apa sih ini untungnya katanya gitu, dia belum tahu aja e-sport tuh bagaimana ya. Mas, masih kayak gitu? Siapa yang suka ngomong gitu? Pipi sama bunda kadang. Terus gak lihat pas lagi kamu mabar sama kata kan ini kan? Ya kadang, sekarang sih udah ya udahlah gitu. Oh ya udahlah. Udah ya udahlah. Udah sampai. Oh mereka masih belum tahu kalau ini sampai menghasilkan gitu? Belum paham. Pipi dan bunda, kita asal sudah lo tahu ya. Ini tuh sekarang menghasilkan banget duit. Nah, siapa tahu kan? Nah ya biar nonton episode ini biar gak tahu apa ada e-sport star Indonesia di GTV. Penghasilannya bisa miliaran per bulan. Tuh pro player itu. Kenapa kita kalah, Jill? Tapi asik sih, asik. Tadi gimana, tadi Clara? Nge-killnya paling banyak loh. Oh masa sih? Iya loh. Gua ada kemajuan nggak? Nggak. Kemunduran yang ada ya. Kalau sama Sarah pernah nggak sih main bareng gitu? Yang ada kita berantem. Kenapa? Yang ada kita berantem kalau main berdua. Rebutan. Karena dia kan nggak ngerti mainnya kan, jadi. Kamu gemes. Kamu kesana, kamu tuh jangan lama gitu. Jadi kita malah berantem. Oh my god. Kalau Sarah malah diem doang dia main. Aku yang galak. Iya. Lu yang ngomel-ngomel gitu ya. Oh, saya gemes kan kalau kita bisa, terus saya yang gak bisa. Jadi nungguin dia kan, terus dia kebunuh duluan tuh kayak, aduh kamu tuh munduran dikit, jangan maju-maju terus gitu. Iji, benar-benar. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, pemirsa jangan kemana-mana, stay tune terus karena obrolannya akan makin panas, makin so sweet. Kita akan korek-korek terus tentang Sarah dan juga mantan-mantan lainnya. Tetap di Top Gamer. Level Up. Arsi. Hai. Halo. Kamu lagi ngapain, Nak? Bingung dia. Lagi pemotretan. Foto shoot. Kasih lihat dong ke kamera. Jill, nah. Itu Arsi. Ini Arsi. Bide. Arsi. Dia bingung. Gila. Arsi, kamu setuju gak kakak Jill sama kakak Sarah? Loh, kenapa jadi? Ya kan siapa tahu. Dengar gak sih? Setuju. Udah. Ya. Oke. Okay. Dadah, Arsi. Thank you. Iya. Lucu banget. Cantik banget ternyata ya. Kita juga ada sesuatu yang deket buat kalian. Jangan lupa untuk menyaksikan eSports Star Indonesia. Season 2 setiap hari Jumat. Itu juga ada Kak Atta ya. Ya, Atta jadi manajer ya. Atta jadi manajer. Ntar aku jadi pro player. Waduh, amin. Amin. Udah kaya loh, Jill. Kasih yang lain. Kasih kita gitu. Ya pingin juga dong jadi pro. Gak apa-apa juga sih ya. Jangan lupa untuk saksikan terus Top Gamer Level Up setiap hari Minggu jam 10 pagi hanya di GTV. Yeay. Jill, thank you banget. Sukses terus. Makasih. Thank you. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.